Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara kita untuk menampilkan kecepatan internet atau kecepatan koneksi real time di HP Xiaomi Redmi 12. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah guys, nanti setelah kita aktifkan opsinya, maka kita bisa melihat kecepatan internet atau koneksi di bagian sebelah kiri atas HP kita. Cara untuk mengaktifkannya, pertama kita masuk ke menu setelan pada HP Xiaomi Redmi 12 kita. Setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu notifikasi dan pusat kontrol. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian menu bila status. Selanjutnya di bagian opsi tampilkan kecepatan koneksi kita aktifkan. Nah sekarang di sini dia sudah menampilkan real time kecepatan koneksi atau kecepatan internet pada HP kita. Nah sekarang saya akan uji coba download aplikasi, kita lihat apakah bekerja atau tidak. Nah bekerja ya guys, saat sekarang ini dia di HP saya kecepatan internetnya 2,3 MB per detik. Nah jadi seperti itu guys tutorialnya. Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Oh ya guys, di sini guys untuk kecepatan koneksi ya ini apabila kalian menggunakan WiFi ataupun data seluler tetap bekerja ya guys. Bye bye.